Pengecoran lantai kerja LCDAC Jalan Non-Tematik Peningkatan Jalan Jati Kobak Biru. Untuk meningkatkan perekonomian dan memperlancar akses jalur wisata Karawang Selatan, Pemerintah Kabupaten Karawang melalui Dinas PUPR terus gencar memperbaiki ruas Jalan Jati Kobak Biru. Tak hanya akses menuju jalur wisata, namun ruas Jalan Jati Kobak Biru ini juga jalur akses menuju ke Kabupaten Bekasi. Untuk saat ini, masuk tahap pelaksanaan pekerjaan pengecoran lantai kerja sisi kanan dari titik 0 sepanjang 185 meter dengan lebar 3,6 meter. Peningkatan ruas jalan yang diperbaiki sepanjang 630 meter dengan lebar 7 meter. Sementara sampai saat ini pekerjaan ruas jalan Jati Kobak Biru sudah mencapai 30% dan akan ditargetkan tuntas pada akhir Desember 2024. Sehingga pada awal tahun 2025 ruas jalan ini sudah dapat dilalui. Bagi para warga khususnya para pengguna ruas jalan ini, selama perbaikan ruas jalan Jati Kobak Biru ditutup total. Dihimbau agar dapat mencari jalur alternatif lain dan diutamakan keselamatan dalam berkendara.